It looks so interesting. I researched Islam. And you know what? That's really what made me like, oh my God, if I can make a difference to one person. Really amazing, challenging, inspiring role. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazirah Islam kembali hadir mengisi waktu Ramadan Anda dengan berbagai kisah kehidupan Muslim di seantero dunia. Perjalanan Jazirah Islam kali ini saya mulai dari negeri Ratu Elizabeth. Britania Raya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Inggris. Inggris dan ibu kotanya London bukan hanya soal megahnya Menara Jam Whitbread. Atau tentang bangunan tertinggi di benua Eropa, The London Eye. Atau megahnya Istana Buckingham. Namun, Inggris adalah rumah bagi 64 juta penduduknya yang sangat multikultur. Dan untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir, jumlah Muslim di Britania Raya menyentuh angka 3 juta jiwa. Begitu menginjakkan kaki di Inggris, saya langsung dihadapkan pada sebuah tatanan masyarakat yang beragam. Anggapan tentang individualistik khas budaya Eropa hilang seketika. Bagi saya, Inggris begitu toleran dan terbuka. Terbukti, di negeri yang melahirkan bahasa internasional ini, juga terdapat 300 bahasa dari berbagai etnis di dunia yang digunakan untuk berkomunikasi, termasuk bahasa Indonesia. Begitupun dengan kehidupan sosial dan keagamaannya. Britania Raya menjadi contoh bagi 50 negara Eropa lainnya dalam hal toleransi antar umat beragama termasuk terhadap umat Muslim. Puas menelusuri kota London, tujuan saya selanjutnya adalah Birmingham, kota terbesar kedua di Britania Raya. Setelah puas keliling kota London, kali ini saya akan menemui seorang muslim inspirasi dari Birmingham. Nah, di Birmingham ini ada salah satu transportasi yang sangat khas, yaitu tram yang berwarna pink ini. Tidak usah bingung saat berkunjung ke kota pelajar Birmingham. Tram bernama Midland Metro berwarna pink dan abu-abu ini siap mengantar Anda keliling pusat kota dengan tarif yang cukup murah, mulai dari 1 hingga 3 pound sterling untuk orang dewasa. Birmingham dihuni oleh sekitar 1.100.000 jiwa. Namun siapa sangka, 26% penduduknya adalah Muslim. Menjadikan kota ini sebagai kantung Muslim di Inggris. Dari sekian banyak Muslim yang menetap di Birmingham, saya akan menemui salah satunya. Nah, di Pigeon Park ini, salah satu ikon dari Birmingham, saya janjian ketemuan dengan Nabila. Ah, kayaknya dia udah sampai tuh. Hai, assalamualaikum Nabila. I'm here. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. I'm really feeling cold. Yeah, I'm cold. Oh my God, I'm so red and you're so white. Sorry to keep you waiting. No, it's okay. Fine. Jadi inilah dia, Nabila B, seorang YouTuber dari Inggris. So it was like you starting YouTube like 7 or 8 years ago? 7 years ago, yeah. Yeah, I remember you were using the tutorial, you're doing the tutorial of the like scarf. Yeah. And you are using the big eyeglasses. Oh, the big black ones. Yeah, all right. So, shall we go now? Yeah, sure, let's go. Where do we go? So, do you want to go grab something to eat? All right. Yeah, sure. Let's go. Over there? Saya sendiri tak dapat menyembunyikan rasa senang bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Nabila B.
Belum lama kami berbincang, Nabila langsung mengajak saya makan siang di sebuah restoran halal favoritnya. Sebuah ajakan yang tidak bisa saya tolak. Tak begitu sulit menemukan makanan halal di Birmingham. Hampir di setiap sudut kota, banyak restoran yang menjajakan makanan dengan label halal.